jadi coba biar timnya Opa, Opa juga gak usah denger lah ya. Biar Opa, ya Opa tanya sama tetangga yang masih betul-betul tetangga yang dari dulu tahun 60 lebih sampai sekarang itu yang masih ada nah di orangnya di sana. Ya, biar ditanya sedikit. Opa gak usah denger, biar tim Opa yang tanyain. Kenapa di tandem Pasar Tiga ini yang masih ada betul-betul dari tahun 60 lebih sampai sekarang punya itu hanya tinggal dua orang aja. Pak Buntang itu satu, sama ada satu lagi Tante apa, Laihui kalau nggak salah. Dulu ini apa? Bukan. Oh bukan. Lokasi rumah dulu ini tetangga lama. Lokasi rumah dulu yang di sana itu sebenarnya ada segi dulu sebenarnya. Oh iya. Ini tetangga berarti ini, Pak? Tetangga Pak, tetangga lama dulu. Oh. Tahun 60-an sampai sekarang. Siap. Tinggal satu-satunya yang lain udah gak ada lagi. Itu kawan dari kecil sudah tetangga lama. Tetangga. Boleh perkenalan Pak, namanya siapa? Namanya Buntang. Pak Buntang ya. Dulu dia sejak waktu ada di sini umur dia 9 tahun sudah keluar merantau. Nah, keluar dia jadi anak kebatu anak kecil kita mesti beberapa tahun dia tinggal sini. Emak. Ya, dari kecil memang di sini lah. Dari. Oh, ya itu kalau itu tahu-tahu sikit-sikit itu tahu lah. Boleh cerita sedikit nggak Pak? Gimana? Itu ada terjadian entah macam mana dia kok bisa diambil orang itu sama emaknya. Pak Bintang kan tetangga, apakah ada kejadian yang sama Pak? Apakah ada kejadian di sini juga? Enggak, apa di sini tapi enggak. Jadi dari kecil itu saya rasa sudah 60 tahun ada. 60 tahun. Pak Palin itu bernama ya. Pasti gembira. Ya, pasti senang. Ya, ya, kampung halamannya. Ya, yang itu mesti ingatnya kampung sini ya. Gembira loh. Banyak senang hati sama dia. Pasti sukses terus untuk Opa Gaul, semoga makin lancar rezekinya, makin lancar karirnya, semuanya yang diberikan bisa lancar. Apa yang kedepannya diharapkan semua bisa tercapai. Ini ya sih buat sukses terus untuk karirnya dan umur panjang dan kesehatannya. Rumahnya bukan kayak gini, semua itu atap, atap rubia, atap rubia, nggak ada tembok, semua pakai papan. Jalannya ini benar-benar jalan tanah. Masih tanah kalau rata nggak apa-apa, tanahnya masih gini-gini, lubang-lubang nggak rata. Nah,
Nah ini Om Francis, jadi ini opa dulu lahirnya di tanah sini, tapi rumahnya bentuknya sudah lain. Ya kita opa lahirnya di sini, di tanah Pasar Tiga ini. Cuma bentuknya ini kan bukan punya opa lagi ini, udah tahun 60 lebih udah dijual. Jadi di opa polisi izin masuk dia tanahnya. Yang hanya bisa dilihat hanya tanah. Oh, sasi tamri itu lah. Awas ya ini licin. Hati-hati. Ini sekarang Kony yang tinggal di sini. Yang tinggal di sini. Jadi kita buat dia lah. Siapa ini dia? Hitam, hitam. Oh, ada babi juga di belakang. Ini masih ada di belakang. Lagi ya, cuma udah di ini. Ya, udah di ini. Ya, masih ada. Masih ingat. Jadi ini, kau. Ini sebelahnya ada parit lagi. Ya, ada parit. Baru ini ada pisang-pisang. Kayak hutan-hutan itu. Habis itu baru mulai ini masuk ya dulu ya. Ada tembok. Ada tembok dua. Ini masuk tembok dua. Di sini ada Pak Sikunya itu yang jemput padi. Masih ada. Ini cewek lah, laki. Ya, ada pang ini. Nah, ini ada cewek di kono. Ya. Ini begini. Jadi seperti gini lah. Support yang support pang-pang nah, ikan. Batu lo. Batu udah baru pang. Ya. Jadi dari kecil udah hobi burung lah ini. Burung. Terus ini ikan, terus depannya sini mungkin tamtang jeruk. Iya, saya masih ingat di sini ada tamtang jeruk. Oh, jeruk ada jeruk kesuring. Kenangan lama ini. Kenangan lama. Ya, aku tahu yang pesan kamcang loh. Iya, gua apa? Ini jemur padi di sini, saya masih jemur apa nih? Lão chủ tịch, ở đây, tôi là đem tôi mà. Thao chập quỳ à? Dùng. Cái bạn chưa ai nhỉ? Bạn chưa. Atap sukat sama ini ya. Ini juga rumah kita dulu. Bangun sini. Yang pertama sini yang atap-atapnya atap yang atap yang ya, di depan sini. Kita kasih lihat itu. Belakangan baru pindah kemari. Pindah kemari sudah agak lumayan rumahnya. Ada sedihnya. Sedihnya pasti udahlah. Pasti sedih lah. Dan sedihan itu kita udah lalui, ya kita tetap harus ingat zamannya itu memang kacau balau lah. Sekarang udah maju ya? Wah, udah maju. Sekarang udah masuk kota Madia Binjai. Ini udah termasuk kota Madia Binjai. Dulu Deli Serdang. Masih wah, desa banget. Gak ada lampu. Lampu-lampu gak ada dulu tuh pakai apa itu? Petromak itu.
bukan petrobang lagi, ada satu lagi yang pakai minyak lampu itu. Kayak obor gitu. Iya, kayak obor itu, ya, kayak obor itu. Kita kembali lagi lah lihat-lihat keadaannya sekarang. Masalah di sini ada sungai. Jadi waktu kecil saya sering mandi di sungai sini, tapi saya rasa sungainya pun udah ada pun pasti tinggal udah kecil. Terus sungainya itu bagus sekali, besar sungainya. Sungainya besar dan bersih sekali. Sekarang udah bukan sungai lagi, sekarang udah pare. Udah jadi jalan mungkin. Jadi got itu. Dulu ini lebih kurang ada 5 kali. Wow, besar lah. Ada 10 meter ada di lebarnya dulu. Besar lah. Iya, dan airnya bagus sekali. Sekarang udah jadi kayak gini. Udah jadi, jadi jalan nih. Udah beda, udah beda. Hah? Kuih, beca. Gila, ini... Apa? Umurnya udah 80. Ini, jadi yang tadi Opa sebut itu, tetangga lama itu cuma hanya dua, Pak Tula itu satu, ini Laihoi ini satu. Ini sampai sekarang nih yang betul-betul tetangga yang masih ada. Semoga panjang umur terus, sehat selalu. Amin. 80. Ya, 80. Iya, tapi lu lihat jalannya masih tegar. Ya, dulu ini sungainya besar ya. Ya, tapi kan sik aja. Iya, tinggal itu. Ya, dulu kan gede terus, iya. Besar terus airnya bagus, jernih. Iya, besar tempat itu. Iya. Mandi di sini ya. Masih kecil. Kecil. Ya. Dia yang mandiin. Mandi di sini, sungai sini. Sungai sini. Betul, lebih tahu. Nah, itulah. Ini udah 80 lebih. Ini umurnya 80. Itulah, saya akhirnya di Binjai, mandinya juga di tempat kelahiran Tandem ini, saya mandinya di sungai. Sampai di Binjai, saya mandinya di sungai. Sekarang udah tua, sampai di Bali, mandinya nggak di sungai. Cuman villa saya, Oma itu, belakangnya tetap sungai. Ini tetangga paling akrab waktu dulu. Iya. Paling akrab. Paling dekat sama orang tua kami, sama keluarga paling dekat dia. Ya, ini. Sudah dianggap family sendiri. Iya, udah kayak family sendiri. Paling akrab dia. Jadi begini, ini kan tadi kan kalian kan sudah wawancara dengan tetangga Opa yang namanya Tula itu, Pak Tula. Jadi yang masih, sekali lagi yang masih hidup kan cuma hanya tinggal dua aja. Yang satu ini Ibu Laiho ini. Jadi itu tahun 65 begitu kejadian, kalau nggak salah selang dua hari atau satu hari pun udah lupa lah. Mungkin Ibu Laiho pun udah lupa. Ibu Laiho inilah yang bawa saya dengan cici saya sama adik saya yang satu sudah almarhum, ada adik saya yang bawa ke Binjai, tempat abangnya papa saya. Kalau dia tentang kecil kan jahat orangnya. Iya. Apa? Petetengan gitu ya. Macam sekarang juga gini ya. Lupa lu rasa. Gak ada lagi, cuma ingatnya mandeni dia aja. Mandeni dia, aja mandiin saya di sungai. Yang lain-lainnya sudah lupa semua. Iya. Jadi Ibu Laiho ini sekarang umurnya udah 80. Udah 80. Jadi kira-kira ya mungkin beliau yang masih ingat, ya dia bisa cerita. Ya dia ingat cuma hanya pertama cuma nakalnya aja. Kejadiannya pun agak lupa lah. Wah, biar kok warna walah, wih, kok bingung aja. Iya, bahasa Indonesia nggak begitu mencari. Jadi, dia cerita banyak kejadian dia tahu. Ya, salah satu, nah ini, depan rumah dia. Depan ibu, mulai ya. Itu nanti itu kalian shot. Nah, itu satu keluarga, semua diambil ya itu ya. Oh, iya. Bapaknya ya. Sama mamanya aja. Iya, akhirnya baru panggil. Kak Mengliang tuh. Berarti tiga orang tiga, ya? Tiga loh.
Jadi yang di seberang itu 3 orang diambil. Selang berapa lama terus baru yang anaknya yang dikembalikan ya di Mingking lo. Iya, Mingking ada Pak Mingking udah almarhum sekarang. Iku yang dilepas. Iku Siawi. Ibu Siawi. Stres lah nenek. Terus satu lagi jadi stres, jadi agak inilah depresi lah. Ya, sampai masuk ke rumah sakit jiwa gitu ya, mungkin stres atau apa. Jadi orang kedua orang tuanya semua hilang sampai sekarang ya. Enggak ada beritanya sampai sekarang. Jadi hampir sama kejadian sama dengan orang tua saya, mama saya, mantan tua saya. Jadi Laiwe ini, Ibu Laiwe ini dia tahu banyak tentang kejadian, dan ini seberangnya juga kejadian yang rumah yang berbentuk yang ibunya sama bapaknya itu tetangga ya, termasuk tetangga dong yang seberang ini ya. Jadi ISIS 3 orang lah ya. Tiga orang lu. Berarti yang udah betul-betul hilang dua ya, yang sampai detik ini enggak ya. Tapi dari keluarga Ibu Lae ada kena juga atau gimana? Oh, kita aman. Enggak aman aja. Tanggalnya ya seneng lo, sudah lama enggak jumpa kok. Tahun enggak, Pak? Oh, 40 tahun ada? Ya, 40 tahun ada. Ada yang mau disampaikan enggak? Ke Bapak Gaul yang sekarang ini. Yang mau sampaikan apa ya? Boleh. Enggak ada bicara apa yang mau disampaikan, enggak ada. Paling sering-sering datang sini ya. Nah, gitulah. Kalau ya. Ada datang kan, datang ke sini, jalan-jalan gitu. Jadi lebih kurang karena ini kejadian sudah 50 tahun lebih tahu batu itu tahun 65 sudah 50 tahun lebih. Jadi yang Ibu Laiwe ingat aja, yang masih dia betul-betul ingat itu bahwa saya sejak kejadian tahun 65 itu mama saya sama koko saya betul-betul dibawa lebih kurang 2 hari gitu ya, antar saya ke Binjaya. Ya. Ya, yang dia ingat itu, jadi dia kayak selakan ke antar ke itu, karena si Ibu Laiwe ini dari kecil kita juga udah seperti keluarga sendiri, jadi bukan teman lagi, udah kayak keluarga sendiri sampai saat ini. Cuman yang saya aja yang belum pernah kesini, ini kalau abang saya ini ya masih sering ada silaturahmi. Sombong itu ya? Gak lah, saya jadi orang besar sombong. Gak lah. Jadi ini apa pakai ini karena ya terharu lah. Sedih, ada sedihnya banyak lah. Ya, awas hanya sampaikan Ibu Laiwe ini semoga sehat terus seperti sekarang ini, panjang umur ya. Dan dia kan hobinya masak, dan dia selalu itu kalau orang ada pesta perkawinan di mana-mana, jadi umumnya ada undangan berapa orang, ada 100 orang, 500 orang, 300 orang. Nah, ini Ibu Laiwe ini sudah terkenal sekali di tandem ini, bisa dipanggil ke Binjai, ke Medan, jadi dia masak koki ya. Ya, koki. Jadi sudah dia spesial untuk orang ulang tahun, untuk perkawinan, jadi banyak makanannya enaknya pakai gila. Ya lah. Satu lagi, opa pesen harus sekali lagi sehat terus. Amin. Ya. Panjang umur ya. Panjang umur, pendek napasnya ya. Jangan dong. Sehat terus. Tetap jalannya lincah. Oh ya, ini karena ini hari ini saya sempatkan diri, saya datang ke Ibu Laiwe ini, sekali lagi saya mau terima kasih banyak banget waktu kejadian itu tentang ibu saya sama koko saya. Ibu Laiwe ini sempatkan diri antar saya ke rumah paman saya ini, pacar saya ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih. Kalau waktu itu kalau Ibu Laiwe yang antar, nggak tahu kenapa waktu itu semua yang orang-orang dewasa sudah pada lari semua.
di Ulaiwe ini aja masih ada. Ya, jadi dialah beliau ini yang antar opa ke sana. Terima kasih terima banyak. Kasih. Kalau nggak diantar pun nggak tahu ini hari jadi apa, juga opa nggak tahu ya kak. Lebih kurang begini. Terima kasih banyak ya. Opa sedih. Terharu. Juga terus terang harus ingat masa lalu udah ingat dulu jadi yang masih tetangga opa saya sekarang nih ya inilah ibu lain satu ibu tuh bapak pula itu satu aja hanya dua yang saksi hidup ya yang betul-betul waktu kejadian ada itu mereka ada. Baju kita yang kecil. Jadi baju dia yang buat baju yang juga. Kecil, dia yang buat. Bisa jahit buat dia. Iya, bisa jahit juga. Dulu kita dia yang buat. Masak semua buat kita dia. Berarti sayang dia sama. Sayang, aku. Sayang. Nah ini korban suami istri ini. Yang satu keluarga. Ya, yang satu keluarga tiga orang, yang satu lepas. Siang kuang sampai siang. Jadi empat orang yang ditangkap. Suami istri. Enggak kembali. Yang kembali dua. Yang satu jadi gila. Yang satu udah meninggal. Nah ini rumahnya. Thank you.